Bentar ya, seruput kopi dulu, ada motor lewat. Sudah seruput kopi Indonesia rasa Bhinneka Tunggal Ika? Oke, kalau belum bikin ya. Oke, baik. Kita masuk di vlog ke 21, 22, 23 kalau nggak salah. Oke. Ya, 23. Ya, pokoknya begitulah ya teman-teman vlog kita. Kali ini saya akan membedah suatu saat saya dapat motret model. Aneh kan? Saya dapat motret model. Ya karena secara teknik fotografi, motret model, motret pabrik, motret wedding, motret makanan, secara teknik fotografi itu sama boleh dibilang. Lighting, diafragma, speed asap. Yang berbeda pekerjaan fotografi hanya temanya. Kali ini saya dapat permintaan mengerjakan motret model untuk cover majalah. Majalahnya udah bubar. Zaman sekarang nggak ada majalah cetak lagi, ya. Model. Sederhana motretnya, tapi lightingnya cukup repot karena ruangnya agak besar. Jadi si modelnya duduk, saya di sini kamera, satu lampu dari sini, saya gunakan softbox, ya di sini pakai softbox. Lampu pertama, softbox yang besar dengan power yang kuat sebagai lampu utama. Lalu dari sini ada lagi lampu, ya saya pakai standar reflektor. Standar reflektor yang saya beri filter kalkir supaya jatuhnya soft. Tapi softnya dia berbeda dengan softnya softbox. Jelas ya, kita harus bisa bedain tuh. Kalau softnya softbox itu soft, kalau kalkir itu apa ya? Softnya tidak secerah softbox. Jelas ya? Belakang saya kasih background flash dengan standar reflektor. Brand. Ya, jadi kalau dilihat fotonya saya sederhana gitu, tapi kalau kita pelajari lightingnya ya cukup repot juga. Ya saya teman-teman ya, simple ya. Jadi objeknya begini. Jelas ya. Kuncinya apa? Flash meter. Ya, kita jangan si model cepret ulang. Modelnya nanti emosinya naik, moodnya jelek, mukanya juga jadi nggak ramah. Usahakan pemotretan itu jangan lama-lama. Biasanya saya kalau kayak gini, saya menggunakan asisten saya dulu di posisi yang akan dipakai nanti. Begitu ukurannya dapat, baru si model. Jadi si modelnya tidak saya suruh duduk, terus kita baru ngatur-ngatur lampu. Nah, itu apa ya? Itu hal yang buang-buang waktu. Gas ya teman-teman. Simple, bedah lightingnya, pencahayaannya, ya. Nah, untuk menentukan softbox ini, nah itu butuh latihan untuk membedakan sama-sama soft nih, tapi soft yang bagaimana yang akan kita pakai. Belum lagi nanti kalau teman-teman pakai kalkir, lain lagi tuh. Apa? Kalkir maaf, akrilik. Itu lain lagi. Kelembutan yang keluar dari akrilik itu akan berbeda. Jelas ya teman-teman? Selamat mencoba. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.